Oke, teman-teman semuanya, sekarang aku mau rematch laga UCL ya, Liga Champions atau Champions League ya, UEFA Champions League. Berhubung ya ini gua baru mainin e-football ya. Sebelumnya sih gua taunya ini kayak PES gitu dan ternyata enggak, teman-teman. Jadi ini kayak sama persis yang ada di Android gitu ya. Jadi di sini permainan offline ya teman-teman ya, ini hanya ada beberapa klub aja gitu teman-teman ya. Jadi ini berhubung gue tadi baru lihat apa namanya pertandingan antara Indonesia, timnas Indonesia U19 melawan Venezuela dan timnas kita kalah, dan akhirnya gue mau rematch laga Liga Champions ya, karena nggak ada Liverpool sama Real Madrid. Maka kali ini gue mau rematch antara Barcelona dan juga Manchester United ya, buat semuanya, bagi apa fans Barcelona itu namanya Cules ya, The Cul, bagi para The Cul dan juga Mancunian ya, fansnya MU ya, saya ucapkan duka yang mendalam bagi kalian karena belum bisa memenangkan trofi apapun ya di musim ini, seperti itu. Oke, langsung kita mulai pertandingannya. Baiklah, ini mungkin rematch ya, karena yang pernah mempertemukan antara apa namanya Barcelona sama MU itu kan di tahun 2000 berapa teman-teman, lupa, 9 ya, 2008-2009 dan juga 2011-2012 itu ya. Oke, walaupun anggota timnya, anggota apa namanya playernya itu udah beda-beda ya, tapi kita upayakan ini tetap sama ya, tetap sama klubnya ya, begitu teman-teman. Dan ini ya tetap bisa kita namakan sebagai rematch. Oke, ini agak lama teman-teman. Halo, kemana ini? Gelap. Oke. Taktik permainan. Ya, kita coba ke taktik dulu. Dan ini ya berbeda dengan PES ya. Detail permainan. Oh, ini ada. Coba kita atur dulu teman-teman. Kita ubah formasi. Jadi oke. 4-3-3 ya teman-teman. Kayak main di sini menyebar. Oke, kita pakai position ya teman-teman. Ini sepertinya gak usah. Ini sangat berbeda dengan PES ya teman-teman ya. De Jong, look. Kita coba cari Auba. Ini bisa diganti nggak ya? Ini bisa diganti nggak teman-teman? Oh, ini bisa sepertinya. Bisa diganti. Oh, sepertinya tidak bisa diganti teman-teman. Sepertinya tidak bisa diganti teman-teman. Gimana cara gantinya? Oh, di sini kita langsung turun ke bawah. Oke, jadi gini, kita klik ya, kita turun ke bawah. Ada itu nggak ya? Ada si Aubame yang nggak ada, guys. Nih, kita ganti yang look aja. Look De Jong kita sini nggak ada. Nggak ada ini. Nggak ada ama yang. Nggak ada Aubameyang ya, Ansu Fati. SFD kita ganti aja guys. Siapa teman-teman? Mungkin Depay ya. Oke, Lord Braithwaite kita simpan aja dulu. Oke, Dembele di sini. Kita taruh Dembele di sini, lalu ini si Depay di sini. Nah, oke. Okay. Nico, basket. Mana basket?
si basket. Gak ada basket. Oh, basket jadi back, teman-teman. Kita masukkan Pedri. Oke, sini apa? Gavi. Ini Gavi kita ganti dengan jangan Lenglet. Jordi Alba. Untiti kita ganti aja, guys. Untiti kita ganti dengan Sergio Des. Sepertinya gini aja ya. Oke. Kita mainkan. Oke, kita masuk ke laga. Oke, teman-teman. Kita akan mulai pertandingannya rematch antara Barcelona dan juga Manchester United. Oke, ini kita berada di ruang ganti. Kita skip saja, teman-teman. Kita lewati. Oke, kita harus melakukan pemanasan lebih dahulu. Kasihan sekali ya Barcelona dan MU tahun ini nggak dapat juara, nggak dapat trofi gitu ya. Ya, turut berduka cita. Dan kalian kalau mau nangis, nangis aja, teman-teman ya. Kalau mau nangis, nangis aja gitu. Misalkan ditanya kenapa nangis gitu, nggak usah jawab karena Barcelona sama MU nggak dapat gelar ya. Kalian jawab aja habis nonton drama Korea gitu ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Oke. Kita lewati, kita langsung mulai, teman-teman. Dan ini grafiknya lumayan bagus, teman-teman. Oke. Okay. Agak patah. Oke. Okay. Oke, okay, yuk kita lanjut. Oh, masih patah lagi. Oh, kenapa ini patah-patah? Oke. Okay. Oh, tidak. Kerebut, guys. Oke. Kita main tiki taka di sini. Go! Wah, walaupun tadi agak patah-patah. Tidak apa-apa ya, teman-teman ya. Ansu Fati. Oke. Gol, teman-teman. Kita belum menyaksikan si Lord dari MU, Lord siapa namanya, lupa ya. Lordnya MU tuh siapa namanya, yang nomor 5, kapten, kok lupa, guys. Si Lord siapa ya namanya, nextnya mana lagi, kembali. Oke, okay. Si Lord Robbie Maguire. Mana ini Robbie Maguire, belum kelihatan ya. Tentunya Robbie Maguire akan memberikan impact yang lebih sepertinya. Oke, kita berhasil merebutnya, guys. Oke. Dembele. Oh, ini. Oh. Nggak pelanggaran, teman-teman. Jadi si Dembele masih ini belum. Ini belum ada si itu ya. Siapa namanya? Lupa lagi. Amayang. Apa? Si Auba ya. Aubameyang. Aubawu. Aubawu. Aubameyang. Oh, tidak, teman-teman. Sayang sekali. Ronaldo nggak masuk. Oke, kita lanjutkan, guys. Oh, no. Biar saja kerebut. Oh. Ya, pelanggaran, teman-teman. Oh, baru bentar udah keringetan, guys. Gua, guys. Oke, kita lewati. Kita langsung umpan jauh aja, guys. Oke. Ternyata nggak terlalu jauh. Oke, kita main santai di sini. Kita tarik dulu keluar. Oke, kita crossing. Just. Oh no. Gak berhasil. Oke. Corner, guys. Pendek saja, guys. Masuk. Oh no. Masuk. Oh, tidak.
Oke, teman-teman, ya anggap saja ini sebagai obat bagi kalian para decul dan juga para mancunian, ya. Karena kalian tahun ini nggak dapat gelar, kita langsung coba tembak dari sini. Boom. Tidak masuk, guys. Apakah kena si Lord Maguire? Oh, itu dia Lord Maguire. Oh, enggak ternyata, teman-teman. Baliklah, kita tunggu blundernya si Lord. Sepertinya nggak bisa blunder ya, guys. Oke, kita mainkan bolanya di sini. Kita mainkan. Oke, kita mainkan. Kita langsung shoot. Oh. Si De Gea sangat kuat. Kita crossing. Cus. Oh, enggak masuk. Oh, lu mau counter attack. Enggak bisa. Oh, offside. Ya enggak usah ditiup juga kali ya, kan bolanya gue yang dapat kan, enggak. Guys. Oke. Okay. Yuk sini keluar. Ya, kita main di ketaka, guys. Oh, salah. Salah umpan. Alah. Corner kick, teman-teman. Oke. Okay. Kita ambil. Barcelona can counter properly here. Oke. Oke, kita main santai, guys. Aduh. Kita main santai. Ini kayak nggak jalan gitu tiketakannya ya. Ansu Fati. Oh. Apakah itu si Lord? Sepertinya bukan Lord Maguire. Oke. Terus pas, oh kita telat ngejar, oh masih kena, iya masih kena, guys. Kayak crossing, dum, oh terlalu lemah, guys, terlalu lemah. Sepertinya gol pertama itu gue hanya beruntung, guys, gue cuma beruntung. Maguire. Yuk kita langsung sini lagi, cus. Oh, salah. Harus nanti ke Ansu. Oh, no. Oke, kita tarik lagi sini. Goal. Oh, tidak masuk, teman-teman, ternyata. Real crash, si Dagi ya. Oke, kita berhasil ambil. Ini relatif mudah, teman-teman. Tapi nggak mudah juga sih, kita nggak bisa ngegolin. Baru bisa ngegolin satu. Dan ini kayaknya memang De Gea-nya aja yang bagus ya, guys, ya. Barcelona leading here thanks to that early goal and the score is 1-0. Oke, berhasil kita ambil. Oh, tidak. Se. Dung. Masuk kah? Tidak mungkin, teman-teman, karena terlalu jauh. Oke, tambahan waktu, additional time 2 menit. Oke. Ah. Apakah
rematch UCL kali ini sama seperti tahun sebelumnya di mana Barcelona itu ya terakhir melawan MU di apa di final Liga Champions itu menang 3-0. Apakah hanya cukup 1-0? Ya kita mainkan babak kedua. Kita mungkin akan coba memasukkan si Lord Bedwet, kita langsung masukkan saja teman-teman. Di sini kelihatannya Dembele nggak terlalu impact ya. Mungkin Depay aja kita ganti guys. Kita akan mana ini? Oh ternyata nggak masuk guys si si siapa namanya si si Dembele nggak masuk. Dembele si siapa? Si Lord Bradwet nggak masuk ternyata teman-teman. Mungkin kita ganti saja si Dembele ini dengan nggak usah ding. Pedri aja kita ganti ya guys ya. Kita ganti si Pedri dengan Coutinho. Lalu Coutinho kita taruh di posisi sini biasanya Coutinho ya. Ah ya sini. Oke. Bang, kok lu tahu banget sih posisinya Barcelona namanya di mana? Karena memang gue salah satu dari Decul guys. Gue salah satu dari Decul yang merasakan puasa gelar tahun ini. Ya. Jadi ya teman-teman Decul harap bersabar, oke? Oke. Lu kok malah ikut sendiri. Oke, kita ambil bolanya. Jangan sampai si MU masukin. Pelanggaran. Oh, enggak. Kita ambil langsung saja, guys. Yo, lari. Oke, kita cari pendek saja, guys. Ayo kita mainkan tiki taka. Maka bisa kita mainkan tiki taka. Ini rasanya lapangannya itu lebar banget, guys. Nggak tahu kenapa. Oke. Kita main santai, guys. Oke, kita langsung ke sana. Offside, tapi kan nggak kena. Nggak kena juga. Nggak perlu lah, nggak perlu. Ini harus diperbaiki kayaknya, guys, ya. Dari developer gamenya. Jadi, ya kalau nggak kena pemainnya, ngapain ditiup gitu, kan. Oke, kita langsung depan. Oh, nggak bisa, nggak kekejar. Kita main sini lagi. Oke, ya naik. Naik. Just. Sini dong, aduh. Gimana? Yo, sini naik. Naik. Oke, naik. Oke, just. Oke, cus. Enggak masuk. Masuk. Cus. Apa sendiri, guys. Ayo kita 3-0 yuk. 3-0 yuk. Manchester United are definitely going about this the right way. They're coming again. Kita tackle aja, guys. Kita ambil. Ah, susah sekali teman-teman ternyata. Bola kita ambil susah. Oke, berhasil. Kok ada suara prit-prit gitu ya dari kayaknya dari penonton sih. Harusnya kita bisa 3-0 lagi, guys. Harusnya sih. Oh no. Hampir saja teman-teman. Aduh, tidak, salah pencet. Oke. Kita nggak bisa counter attack ya, guys. Aduh. Kita di sini main possession. Oke, kita di sini main possession. Jadi kita pelan-pelan aja dari bawah. Si Ter, yuk Ter. Tersegan. Oke.
si Jordi menggiring bola. Ya. Oish. Gua kira salah oper. I think it would be ill-advised of them to try settle for what they've got. Okay, doom. There's a real appetite from them to finally put this game to bed, but will they? Eh, kita turun, turun ke bawah. Pemainnya turun. Manchester United might just end up kicking themselves after that if they're lucky enough to get another. It has to count. Oh. Sebentar guys, karena ada motor, ada bentar kita break dulu bentar, ada emak gua. Okay guys, kita balik lagi. Tadi mohon maaf, emak gua habis apa namanya, habis kumpulan ibu-ibu ya. Jadi ya ada acara ibu-ibu lah, ibu-ibu RT gitu. Oke. Okay. Kayaknya sih bukan RT ya, intinya ada acara ibu-ibu lah. Kalian enggak usah kepo. Ada acara ibu-ibu baru pulang dari, gua harus bukain lawang. Lawang. Mohon maaf. Jadi gua harus bukain pintunya, teman-teman ya. Entah kenapa jadi campur-campur bahasa gua. Oke. Okay. Oke, okay, kita ambil ke sana. Oke. Okay. Oh, masuk. Aku kira nggak masuk, guys. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay, kita akan buat 3-0 untuk Barcelona. Kita akan buat seperti itu. Ya, kita rematch seperti tahun lalu. Oke okay, guys, kita lanjut. Bentar lagi waktu habis. Oke. Okay. Oke. Okay. Ayo. Wah, nggak masuk. Doom. Oh. Doom. Doom. Oke. Okay. 3-0 akhirnya tercipta juga si Memphis. Hey guys, akhirnya bisa 3-0 seperti tahun 2011-2012 ya, dimana Barcelona menjuarai Champions League ya, Champions League di mana, di Wembley. Wembley Stadium. Kali ini di Camp Nou. Oke, okay. Kita berhasil menang dari MU. Oke okay guys, mungkin itu dulu ya guys pertandingannya. Ini baru uji coba dan gue bingung mau ngomong apa lagi. Intinya nanti gue coba, karena ini baru pertama kali gue main e-football, nanti mungkin gue coba di bagian career. Oke okay. Okay, teman-teman, dan sampai jumpa ya, mungkin kalau di channel-channel lain jangan lupa share, subscribe, like, komen. Nah, kalau di channel ini nggak usah gitulah ya. Ya, gitu aja. Bye.